Memang dengan kali ini nak ajak dulu-dulu untuk berjalan sore. Gimo keadaan Kota Palembang. Kita berjalan mulai dari Perintis Kemerdekaan, kemudian belok ke MISA, mengelilingi kandang gawat, Pakri dan balik lagi ke MISA. Kemudian lanjut ke Peteran dan Kapten Arifai. Cak mano keadaan jalan pasca dicabutnya PSBB 8 hari yang lalu? Peh, kita jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Dulu-dulu kita balik lagi berjalan mengelilingi Palembang. Di sore ini jam 5 sore tanggal 24 Juni 2020. Hari ini kita berjalan menelusuri Perintis Kemerdekaan menuju MISA. Untuk kondisi jalan di sini terasa lenggang. Walaupun saat melewati jalan Letda Abdul Rojak, Mang Dayat ngerasa agak mulai padat. Tapi bisa dikato ke padatnya masih dalam keadaan normal. Sama halnya saat Mang Dayat menelusuri Jalan Raja Wali, Veteran sampai Kapten Arifai. Jalan terasa normal baik. Saking normalnya, Mang Dayat perhati ke warga Palembang ni lah banyak mulai tidak lagi pakai masker. Caknya lah dianggap normal ni ya nih. Dalam kesempatan jalan-jalan sore ini, Mang Dayat pengen nginget ke samo dulu-dulu. Pada dasarnya, kondisi kita ini belum bisa dikato keamanan dari bici onani. Pemerintah mulai ngizin ke kita untuk balik lagi melakukan rutinitas itu demi ngejago keseimbangan ekonomi kita. Kan banyak kemarin yang ngomong, "Hai, mendep di rumah, kami ini bukan mati oleh corona, tapi mati kelaparan." Ada juga yang ngomong, dompet bolong lah, nambah beradean lah, dan sebagainya. Tapi setelah PSBB dicabut, apa terjadi di jalanan? Masih cak-cak idak tu lah. Beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Sekali lagi Mang Dayat ingat ke? Ayo, ikuti protokol kesehatan. Nah, perhati ke skema ini ya. Nah, Cak Mano, jelaskan Cak Mano pentingnya masker itu. Salah satunya ialah pakai masker menmetu. Pada dasarnya, masker ini bukan untuk kita bae, tapi untuk ngejago wong siling kita juga. Salah satu bentuk kepedulian kita sama lingkungan kita. Jadi untuk dulur-dulurku yang masih tekak memetu tidak pakai masker, mulai hari ini, payo, metu pakai masker. Lab keceran uang jualan masker di pinggir jalan, beli siko. Dari harga 5.000, 10.000 dan seterusnya banyak bagus-bagus pula. Jangan alasan. Ikuti protokol kesehatan. Kalau nak tahu protokol kesehatan apa, Mang Dayat sudah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, linknya pacak dijingok di deskripsi atau klik link di pojok. Nah, Mang Dayat bahas di video itu tentang protokol kesehatan. Sungai musik beragam pesona
dulu kita beraktivitas sama-sama saling ngejago. Demikianlah dulu video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya sejarahnya, ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik, beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik.